kembali lagi di Kilo DMD, langsung beken Ayu Ting Ting, langsung komentar aja dari sana. Silakan. Halo Ita. Iya, halo. Yang pilih siapa? Kak Ruben. Hai Ruben. Kok biasanya pilihan Ruben tuh selalu biasanya, juara? Iya, dan biasanya Ruben selalu ngedampingin kok enggak? Kok hari ini enggak didampingi? Ben, gak boleh gitu. Gak boleh gitu, Ben. Gak boleh gitu. Menurut gue, ini penilaiannya gak oke. Hey, kok penilaian gak oke? Ya, apa dasarnya? Orang juri semua mencet. Ya kakak, lu yang jelasin coba. Ya udah, ini mau dijelasin. Tanya Isdalia lu kalau mau maju. Loh enggak, emang ini benar. Tanya kanan kiri mulu lu. Enggak, emang benar ini. Ya coba lu jelasin, gue mau denger. Okay. Coba sebentar. Kalau arti teknik, gue mau denger. Sebentar, buat cerita. Sebentar sebelum Ayu Ting Ting memberikan komentar. Ruben, boleh didampingi? Gak usah. Gak boleh gitu dong Ben, lu kemarin lu dampingin. Ruben gak boleh gitu, apapun yang terjadi ini pilihan kamu, boleh didampingi? Besar hati dong. Iya dong. Ih, masa gitu ya? Ih, cepet, lu cepet ngambek kayak cewek. Dampingi dong peserta lu. Oke yuk, waktu. Oke. Lu bilang apa kayak cewek? Iya. Emang iya. Di? Oke, Rita. Iya. Buat saya kamu nyanyi lagu ini kurang genit. Kurang ada patah-patah stakatonya. Jadi kamu nyanyi. Kok lu duduk? Sini. Dengerin ya. Canda aja dari tadi. Karena lagunya gue bercanda daripada lu makan. Kamu nyanyi tadi ya. Jangan sampai saya marahin peserta kamu ya. Kamu nyanyi tuh tadi dari awal masuk aja. Dari itu gak jelas artikulasinya. Dari musim duren. Buat saya nyanyi yang benar gak kayak gitu. Apalagi kamu tahu ini adalah lagu yang genit. Kena angin kali. Dari musim duren sampai musim banjir. Harus lebih genit gitu, lebih greget nyanyinya. Itu yang pertama. Kayaknya lagu ini memang kurang cocok sama vokal karakter kamu. Kayaknya kamu salah pilih lagu. Ada tadi lagu lain pilihan gak? Lagunya apa? Lagu lain gak? Selain dari bercanda tadi apa pilihannya Rita? Ada Ikhlas. Kalau berat iya, itu juga berat sih. Juga. Mau dicoba dulu gak? Mungkin kalau coba Ikhlas. Coba lagu Ikhlas bisa? Referennya aja Mbak Rita. Datang pun kau tak pasti, cuma manis janji. Membesarkan hati. Artikulasi. Aku pun menyadari apa yang terjadi. Kamu nyanyi di depannya aman, tapi pada saat di ujung notasi kamu tidak sesuai dengan nada aslinya. Banyak kamu pasti nada pleot, yang gak nyampe. Gak nyampe, gitu. Oke, kalau gitu gimana tentang... Tapi saya salut sama Rita, dia ini... Alah, udah gak usah lah. Tapi... Orang lagi muji Ruben. Bener. Walaupun kan nyanyinya ada dia... sisi negatifnya, iya. Ada positifnya. Walaupun nyanyi yang gak bener, tapi kamu berusaha untuk jadi diri kamu sendiri gitu. Dan kamu gak malu gitu, kamu enjoy, kamu nyaman, kamu nyantai. Dan kamu benar-benar pede sama penampilan kamu yang sekarang. Terima kasih. Gitu aja. Terima kasih. Dan buat Ai, halo Ai. Iya, halo. Ai ini lagi sakit atau lagi apa? Dipakein kacamata nyanyi kayak orang gak ngeliat gitu. Oh, ini ya. Kan ciri khasnya dia. Enggak, diem. Ai tuh tadi nyanyi kayak orang kurang semangat. Ya, lempeng gitu, gak ada jiwanya. Tadi nyanyi lagu apa? Coba. Jalanan macet nih perempuan ngomel. Biru. Iya. Coba. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain. Oke, cukup. Buat apa? Cukup. Gak ada semangat-semangatnya. Ye, kamu laki. Laki tuh jangan mendayu-dayu. Ya, Ting-Ting mau datang bulan kayaknya. Emang, ya? Kenapa? Terus kalau gue hamil siapa yang mau tanggung jawab? Oke, tapi Ayi ini kelebihannya apa? Kelebihan dari Ayi? Gak ada kelebihannya. Pas di awal oke, saya maklumin. Pas di ref temponya kemana-mana jelong. Galak banget Ayi Ting Ting tuh. Ayi pada saat dia mau improve-nya drop. Jelong, kepanjangan, kebanyakan cengkok. Ya
harusnya bel dong. Kalau menurut Anda gak bagus, kenapa Anda tidak pencet? Tapi dia lebih lumayan daripada siapa namanya tadi? Rita. Ya gak bisa lumayan kalau memang jelek ya dipencet sudah, dong. Sudah, mama papa kenapa ribut? Rafat. Sabar ya. Sabar. Kamu ke mama dulu, mama. Udah gitu aja, ya. Ya makasih. Saya ngeliat Ai kayaknya, aduh. Udah deh, jadi laki nyanyi gak ada semangat-semangatnya. Padahal ini kesempatan kamu buat nunjukin yang terbaik di sini. Oke, okay, tapi setidaknya Ai lebih baik dari penampilan sebelumnya. Betul, ya. Betul, lebih baik dari makanya Rita. Kamu gak dapat lampu bel ya. Dan berkesempatan untuk mendapatkan vote likes juga ya. Oke, okay, kalau gitu terima kasih Dewan Juri. Mohon maaf untuk Berita, mohon maaf. Dan Ai silakan untuk... Gak usah, terima kasih, yeah. Bye. Oke, okay, silakan. Lo kesel kan? Udah. Kesel kan pilihan lo? Ai. Lo gak kuat. Lo diketawain sama teman-teman lo, akhirnya pilihan lo jelong. Lo balikin bihur gue. Enggak, Ai Ting Ting aja lagi ada masalah apa ya? Kayaknya... Baik, pemirsa semuanya, karena penampilan peserta sudah semuanya, jadi sekarang saatnya kita vote like ya. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Vote likes dibuka. Jadi hanya 2 peserta saja, pilihan dari Raffi Ahmad dan juga Wendy. Wendy apa Denny? Dan kita melihat bagaimana penampilan mereka tadi dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Ruben gak ada yang mas. Itu dia penampilan dari kedua peserta, silakan di like dimulai dari